Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabur Hidayah Al-Quran spesial bulan Ramadan, Quran Surat Al-Lahab ayat 1 dengan tema kebinasaan bagi para penentang dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Kosakata tabba maknanya adalah terus-menerus dalam kerugian. Dalam ayat di atas berarti Abu Lahab berada dalam kerugian yang terus-menerus. Adapun tadabur hidayah Al-Qur'an dari ayat ini, yang pertama, kebinasaan, kehancuran dan kehinaan adalah balasan bagi orang-orang yang menentang dan merintangi dakwah di dunia. Dan api neraka di akhirat sebagai balasan yang setimpal. Yang kedua, para penentang dakwah cepat atau lambat pasti akan menerima kerugian dan kehancuran yang terus menerus. Allahummarhamna bil Qur'an. Yumkin hadza minni astaghfiru minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashraqat nafsi bi nurin min fuhadi hina ma raddattu ya rabbal 'ibad.